Oke guys, balik lagi sama gue Deon di channel Deon Disanji ya. Oke, pada video kali ini gue akan mau bagiin tips buat kalian semua ya, buat kalian yang suka bikin video dengan smartphone gitu ya, dengan HP di luar ruangan seperti membuat video prank atau video-video lainnya ya. Nah, di sini gue mau jelasin untuk penggunaan mikrofonnya ya. Nah, jadi kita akan membuat mikrofon wireless dari headset Bluetooth seperti ini. Oke, dan ini tadi gue beli dengan harga Rp20.000 ya, atau kalian bisa cari di toko online dengan harga yang lumayan murah banget ya. Kalian bisa cari saja di sana, banyak kan. Oke, kita langsung saja buka ya ini untuk headsetnya. Nah, di sini kita sudah melihat di ada headsetnya, headset Bluetooth seperti ini. Kemudian untuk aksesorisnya ada jepitan seperti ini ya, untuk sambutin ke telinga nantinya nyangkol gitu ya, atau di mana sini gitu. Kemudian ada kabel data juga. Nah, jadi ini untuk pasang seperti ini. Oke. Untuk headsetnya kita coba hidupkan dulu kali ya seperti ini. Oke, dan ternyata headsetnya hidup ya guys seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sana lampu sudah berkedip-kedip warna-warni itu, entah ada berapa warna lah. Yang jelas headsetnya hidup ya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update-update video dari channel ini. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita harus koneksikan dulu untuk Bluetooth-nya seperti ini ya. Kita klik Bluetooth, aktifkan gitu ya. Kemudian klik tahan dan cari Bluetooth. Langsung saja konekkan dengan Bluetooth Music. Nah, di sini kita langsung sambungkan ya. Klik sambungkan. Oke, sudah terhubung ya untuk headset Bluetooth-nya, dan lampu di headset Bluetooth ini jadi mati ya, tidak berkedip lagi, itu tandanya sudah terhubung dengan smartphone. Ya, kemudian kita butuh aplikasi ya. Di sini kita butuhkan aplikasi untuk pendukung, yaitu BT Mono ya. Yang pertama kita butuh BT Mono seperti ini, kita klik ya. Di sini saya sudah menginstalnya dan tidak perlu menginstal ulang tentunya ya. Buat kalian yang belum menginstal ya silahkan install gitu. Kemudian berikutnya aplikasi untuk perekam videonya gitu ya. Jadi di untuk perekam videonya kalian harus menggunakan aplikasi dari Open Camera gitu ya, yang mendukung untuk mikrofon eksternal gitu ya seperti ini. Dan di sini juga gue sudah menginstalnya, kalian tinggal install saja buat yang belum menginstal gitu ya. Nah, seperti itu. Langkah pertama kalian buka dulu APK untuk PT Mononya ya, kemudian aktifkan hingga gambar Androidnya berubah warna menjadi warna hijau ya seperti ini. Untuk volumenya bisa dibuat full. Oke, jika sudah kita close saja. Kemudian kita buka aplikasi untuk video recordernya, yaitu Open Camera ya seperti ini. Dan di Open Camera terlebih dahulu kalian harus masuk ke setting ya di sini. Benar. Ya, setting. Kemudian masuk ke video setting ya. Nah, ini video setting untuk setting di bagian mikrofonnya ya. Kalian pilih audio source. Oh maaf, ini yang ini audio source. Kemudian kalian pastikan di sini menggunakan external mic ya, supaya nanti bisa menggunakan mic dari headset Bluetooth ya seperti itu. Kemudian di sini kalian juga bisa memilih untuk menampilkan show audio level meter ya. Untuk supaya nanti ketika kita merekam ada meter audio di layar. Oke, jika sudah kita langsung saja mulai untuk mencoba merekam gambar ya. Seperti ini, kita langsung saja klik di gambar rekam video ini. Oke, kita akan coba ketuk-ketuk di bagian mikrofon untuk headsetnya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk audio meternya terlihat naik ya, itu tandanya mic bekerja. Sedangkan untuk mic yang dari HP-nya kita coba ketuk, itu untuk volume, untuk audio meternya tidak naik ya, berarti
si mic yang dari HP tidak aktif dan mic yang aktif itu mic yang dari Bluetooth ini gitu ya, yang dari headset Bluetooth ini. Oke, berhasil ya. Jadi kita bisa menggunakan headset Bluetooth ini sebagai mic wireless di HP kita. Dan ketika kalian mau memutar hasil dari videonya, pastikan kalian mematikan Bluetooth dan BT mononya agar menjadi nonaktif ya, sampai gambar Androidnya menjadi warna abu-abu seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya, itu berhasil. Jadi kita bisa menggunakan mic Bluetooth, headset Bluetooth ini maksud saya sebagai mic wireless di HP kita. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman kalian jika video ini bermanfaat ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.